Hai, assalamualaikum. Selamat semua. Selamat malam, selamat tengah hari. Selamat malam, selamat ya. Kalau lila mesti saya tengah makan. Assalamualaikum. Dayan mana? Ada. Dayan tengah ni. Sekejap. Dayan macam biasa. Mana nak toleh belakang ni? Ni. Dayan. Dayan buat apa? Ha? Dayan buat apa? Dayan. Indu. Okay, sekarang kita tengah dinner. Hari ni late dinner. Assalamualaikum. Sepatu eh. Tak boleh lah, ada kerja. So, siapa yang ada jawab soalan saya yang 2 hari lepas? Malam kita tak live. Hari ni kita live. Saya nak bagi RM100 hari ni. Ada orang jawab, kebanyakannya sama jawapan dia. Dia bukan merajuk. Dia tengah main tu, mainan baru. Ramai orang cakap sama. Jawapan dia ramai cakap sama, beri jawapan yang sama. Tadi pergi Puma Boutique, nampak wall Dayan cantik kat ICT Sogo. Actually Dayan pun ambassador untuk Puma Malaysia. Alhamdulillah. Makan kat mana? Rakuzen eh? Bawa family ni cari barang rindu. Sebab saya makan apa? Apa ni? Tak, makan ikan daging. Hai. Okay. Hari ni macam biasa kita live untuk 10 days challenge bersama dengan peserta. Ada lebih kurang 10 orang. Tak silap saya, kita dah tolak 2 orang peserta. Bukan tolak lah. Daripada 10, kita tinggal 8. Tak silap saya. Tak pun ada 10 lagi. Aziza Syari. Okay dah. Saya ada duit nak bagi ni. RM100 cash. Saya transfer. Saya dah ada pemenang dia. Siapa nama dia tadi? Alamak, lupa lah. Mami tak boleh tengok phone dah. Sekejap lagi saya beritahu pemenang dia. Saya dah ada pemenang dia. Saya akan cakap dengan dia. Siapa nama dia? Siapa adalah. Alright. Kita nak bersama dengan seorang lagi peserta kita pada hari ni. Yang nak ke? Nak duit 100. Saya ada soalan lagi. Habis sekejap lagi. Kita akan live lebih kurang dalam 15 minit lah. So habis je lagi saya akan bagi lagi soalan. Wang tunai sebanyak RM100 lagi untuk esok malam. Saya bagi pemenang RM100. Dian dia tengah ni. Dian Khalif. Khalif. Tengah main game. Dia tengah main tu mainan bagus. Pada dia main phone, dia main main apa, toys kan. Sekejap, saya nak tengok siapa yang nak live dengan saya hari ni. Oh, belum ada lagi. Siapa nama dia? Mana dia? Mana dia? Dia dekat mana? Dayan tak berlakon ke belak? Oh, Dayan tak berlakon. Dayan je. Biarlah dia macam tu. Dia berlakon kat IG dia, saya je lah. FK Diver. Bersama. Alhamdulillah. Cepat, kita nak tengok siapa yang nak live dengan saya ni. Kita ada seorang lagi peserta kita malam ni. Kita ada seorang lagi peserta kita. Apa nama dia? Mana MAC? Siapa nama yang akan live dengan kita malam ni? Kita tengok. Hi, Fit Gally. Alright.
kita buatlah sebab kita ada ada benda yang kita nak share dengan korang, di mana korang boleh jadi fit dengan dengan menggunakan satu benda ni. Apa benda dia? Dia macam protein. Apa dia? Dia bukan kurus, dia bukan daripada gemuk kurus, bukan kurus pergi gemuk, kan? Gemuk tak semestinya dia tak fit, kurus tak semestinya fit. Okey, benda ni nama dia Fit Gelly. Saya ada pin dekat bawah ni, korang boleh pergi dekat pin dekat bawah yang komen ni. Ada empty black in the house. Okey, yang buat hal lah kat sini. Yang buat hal. So korang boleh pergi follow Fit Gelly punya IG. Sebab apa saya cakap macam tu, sebab korang boleh jadi fit dekat situ. Korang boleh tengok banyak benda yang kita akan share kat situ. So saya rasa kita dah masuk. Sekejap eh. Apa dia? Kenapa? Benda apa yang jatuh? Benda apa jatuh? Benda apa jatuh? Dia tak nampak pun. Helmet. Helmet apa? Oh, helmet dia jatuh. Helmet dia jatuh. Helmet Lego dia jatuh. Bising. Hai. Orang dah cakap makan dulu. Sekejap. Kita tengok siapa yang live dengan kita ini. Peserta kita Huda. Alamak, mana dia? Okay, nama dia Huda. Huda. Mana? Jangan line dia tak ada dah. Oh. Hai. Hai. Duda. Buat apa? Hai, apa? Dekat mana? Ah, dekat rumah. Line okey eh? Ah, clear. Oh, okey, sekarang nak tanya. Duda, Duda kenapa nak lose weight? Kenapa nak turunkan berat badan? Okay, saya nak turunkan berat badan sebab saya nak sehat dan saya nak kurus. Sebabnya, sebabnya saya dah try makan Fit Jelly ni dalam 5 hari. Dia sangat bantulah untuk saya kuruskan dan fitkan badan saya. Okay, sekarang berat badan berapa? Boleh share? Sekarang, first saya punya 65, sekarang dah 62. Ui, 3 kilo? Apa yang dah buat? Saya tak ada buat yang heavy sangat untuk apa ni, untuk senaman. Saya just buat kerja rumah macam biasa. Ui. Lepas tu petang-petang saya akan jogging dengan anak saya dalam 15 minit macam tu. Lepas tu saya kebanyakan jalan lah dalam 10K step setiap hari. Sebab macam tu je, yang simple saya buat. Saya tak payah heavy lah. Maknanya, saya punya persepsi pun dah tak betul lah. Sebab sebelum ni saya menganggap yang kalau kita ambil Fit Gelly, lepas tu kita kena bersukan. Tak semestinya kan? Tak, sebabnya dalam Fit Jelly ni dia ada satu booster yang membantu kita untuk bakar lemak tau. Dalam Fit Jelly ni kita bila kita makan, kita tak payah buat heavy senaman pun tak apa. At least kita bergerak, buatkan aktiviti sikit, dia dah boleh bakar lemak kita. Itulah kebaikan Fit Jelly ni. Okay, kita ada info sikit daripada Fit Jelly. Ialah superfood, semua dalam satu yang membantu anda untuk kekal sihat, hilangkan lemak degil dan rasa bertenaga. So, pada korang boleh tengok dekat Fit Gelly ni punya Instagram juga, pergi follow. Okay, macam Huda, dia cakap dia makan Fit Gelly dan dia buat kerja rumah. Dia ada jugalah jogging. Tapi jogging dengan anak-anak bukanlah jogging betul. Itu jogging macam relax-relax. Kita main-main jalan, kan? Ya. Tapi turun jalan. 3 kilo. Turun 3 kilo kan? Power lah. Senang tak Fit Gelly tu nak bawa? Senang sebab dia dalam bentuk sesi dalam plastik. Just kita buka dan kita makan.
Dia tak payah, dia bukan serbuk, tak payah shake, tak payah apa semua. Oh, dia ada koyak. Dia senang lah. Makan. Koyak kita makan. Ini ada lagi ni pesanan penaja Figeli, Mak. Bawa Figeli bersama anda ke mana saja anda pergi, cara mudah, kekal sihat dan mengurangkan berat badan. Contohnya macam yang Huda buat tadi, yang macam korang lah terlepas. Huda dia makan Figeli, tak pergi tak buat senaman yang berat, hanya buat kerja rumah. Lepas tu dia pergi jogging dengan anak dia, kan? Lepas tu boleh turun 3 kilo. Berapa lama tu? Saya dalam 5 hari. Wow. Saya baru ambil 5 hari. Baru? Baru berapa makan? 5 hari. 5 hari? 5. Uish, cepat gila. Tapi memang kalau makan Fit Gelly ataupun makan suplemen, kan, macam Fit Gelly ni, dia macam suplemen. Dia mempercepatkan pembakaran lemak, saya silap. Dia dah ada semua kat dalam tu. Saya rasa memang lepas makan kita kena buat kerja. Tak kisahlah kerja apa. Tak semestinya bersukan. Kita boleh buat kerja rumah. Lepas tu janji bergerak and then keluar perlu. Betul kan? Betul. Betul. Janji kena ada pergerakan. Sebab saya first time ni macam saya cakap dengan orang yang tak bersukan tapi makan then boleh turun juga. Ini first time ni. Power lah. Akhirnya korang semua kena try ni. Kan macam Huda ni dia dah membuktikan bagaimana dia tak perlu pergi gym pun, dekat rumah pun dia boleh workout. Kan? So nak target turun berapa kilo lagi? Saya target dalam 15 kilo. Uish, kurus je. Lah. 15 kilo? Saya target dari 15 kilo lah. Dah, sekarang dah berapa berat? 62. 62. Maksudnya nak jadikan 50 berapa? 62 berapa? 50. Lebih kurang 50. Oh, kalau 50 tu memang 50 lah. Memang sangat banyak perbezaan tu. So, saya ucapkan semoga berjaya. Lagi satu, tak semestinya kurus. Kena faham eh. Tak semestinya kurus, kita fit. Okay, Huda kena ingat. Kalau kita dah kurus, tapi kita tak buat apa-apa. Kita tak buat apa-apa, kita tak fit. Tapi kalau kita kurus, kita buat semua benda. Contohnya kita bersukan, kita buat kerja rumah, kita lah pergi macam-macam benda lah kita buat. Itu baru boleh kata fit. Kalau tak buat satu benda tiba-tiba tak boleh lah. Nampak macam saya fit sampai ke makan orang suap. Hai Dayan. Hai. Okay, tengok dah lupa lah. 47 kg siapa ni? Alik Ping. Apa ni? Okay, kita baca sekejap komen yang ada ni. Black saya punya. Okay, kita ada banyak testimoni. Testimoni ni boleh pergi kat Facebook fanpage Fit Gelly. Korang boleh pergi kat situ. Salam dari Sarawak. Waalaikumsalam. Yang best tak pergi gym pun boleh turun. Ya, betul. Ini memang kita bukan tipu korang. Ini memang betul. Ni Huda ni pengguna dan dia antara contestant saya yang ke 5 hari ni. Kalau korang tengok, okey, saya ada bagi soalan. Ya, Huda, saya ada bagi soalan dekat orang semalam. Dalam banyak-banyak bas apa yang warna kuning dalam dia warna hitam? Saya ada bagi soalan kat orang, dan dia ada jawapan. Saya dah nak reveal siapa yang menang. Sebab saya bagi RM100 kat orang. Untung diorang tengok live kita, diorang dapat duit. Okey, apapun semoga Huda berjaya untuk menurunkan 10 kg. Tapi ingat, jangan turun berat badan banyak sangat tapi tak sihat. Tak boleh. Turunlah berat badan sebanyak mana pun tapi badan kita kena sihat, kena ada senaman juga. Walaupun dah cakap Huda hanya melakukan kerja rumah, bagus, tapi
kalau boleh adakan extra apa apa masa sedikit untuk senaman ringan, contohnya macam bumping ke, macam macam apa lagi ya, sit up ke, kalau boleh nak bagi badan tu fit. Kita nak fit ni, kita bukan nak kurus. Okay, kepada korang semua yang nak fit, kena ada cara yang betul. Okay, caranya kita dah tunjuk, kita dah ada pun testimoni dekat sini, kita ada Huda Fit Jelly. Right? Terima kasih banyak-banyak Huda. Rasa dia apa, lupa nak tanya. Rasa dia apa? Rasa Fit Jelly yang Huda makan ni. Rasa macam blueberry. Blueberry. Okay, cukup. Tak masam cukup sangatlah. Cukup tapi dia tidak tanya-tanya apakah rasa blueberry. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Okay, salam okay, family. Semoga dah kita boleh live lagi. Kita ada berapa kita nak tengok berapa gaji boleh turun. Bye. Okay. Right. Huda dah live. Saya ada tak boleh buat apa, ACL kena aku. Aku dah koyak, aku menangis tak dapat main badminton. Okay, Sazwan, Zui, okay. Boleh je sebenarnya. Bukan tak boleh, jangan cakap tak boleh. ACL ni, kawan saya ni banyak kena ACL tapi still dapat main bola lagi lepas tu. Ada yang patah pun boleh main lagi. Yang penting kena disiplin lah. Kan, jaga makan, buat cardio. Boleh try Fit Jelly juga. Dia antara supplement yang boleh membantu menguatkan apa tulang-tulang kita. Banyak benda khasiat dalam tu. So kena try. Dian ada, Dian ada. Kejap, Dian. Dia tengah main ni. Dian, mana Dian punya helmet? Helmet gone ready. dia main Lego tapi helmet dia. Padahal. Okay, Mami, phone Mami mana? Okay, korang kena tunggu kejap. Sebab saya ada pemenang yang saya nak bagi tahu ni. Nah, ni kalau keluar ni memang hilang terus ni rasanya. Siapa nama dia tadi ? Okay, kejap. Saya ada. Oh ya? Okay lah. Saya akan umumkan pemenang saya. Saya akan DM dan saya akan letak di story story IG saya sebentar lagi. So korang boleh tengok nama korang dekat IG story saya sebentar lagi dan kita boleh DM untuk ambil hadiah RM100. So malam ni saya nak bagi soalan lagi untuk esok malam. Saya nak bagi lagi RM100. Saya nak bagi soalan yang sangat-sangat mudah. Soalan dia macam ni. So, dah ready belum? Kenapa nak DM? Kalau boleh jumpa tak? Saya DM je kejap lagi. Saya dah ada. Nama saya akan post dekat story. Story IG saya sekejap lagi. Siapa pemenang tu? Nama dia. Dan dia kena DM. Tengoklah. Ya, siapa yang tengok live saya semalam, tolong tengok . So, saya nak bagi soalan yang seterusnya untuk esok malam. Jawapan dia saya akan umumkan semalam. Jadi, jawapan yang malam ini, jawapan yang semalam saya dah dapat dah. Saya cakap, siapa dalam banyak-banyak bas. Bas apa yang warna kuning, dalam dia hitam. Budak ni cakap bas black. Dalam banyak-banyak soal jawapan, semua sama. Tapi jawapan dia yang saya rasa paling tepat dengan saya. Okay. Kita bagi soalan. Dalam soalan untuk esok. So jawapan tadi saya dah beritahu Bus Black. So saya akan post siapa pemenang dia. Okay, ini saya nak bagi soalan. Esok malam saya nak bagi RM100. RM100. Soalan dia macam ni. Ingredient apa yang paling menarik dalam Fit Jelly? Ingredient apa yang paling menarik
dalam Fit Gaily. Okay, so korang kena jawab, kena DM saya. Esok malam saya akan bagi tahu jawapannya dan korang akan dapat RM100. Saya tak tipu. InsyaAllah dan sumpah saya transfer. Jangan risau. Okay, assalamualaikum. Selamat malam. Nak makan. Yeah.